Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi bersama Bapak Kali ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin Amasoleh disimak baik-baik Dan dari hasil screenshotan kemarin Mari kita belajar mencermati struktur teks prosedur. Nah, yang pertama ini merupakan prosedur cara membuat atau membuat sesuatu seperti membuat makanan atau membuat minuman atau yang lain, intinya itu dalam prosedur untuk membuat. Yang pertama, cara membuat bubur madu. Itu merupakan judul dari tag tersebut ya berarti judulnya adalah cara membuat bubur manado yang kedua tujuan tujuannya seperti menu sarapan super sehat dan kaya serat penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk mem Kaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Ya ini merupakan tujuannya, yaitu tujuan dari membuat bubur Manado. Yang kedua adalah merinci bahan dan alat dengan ukuran dengan ukuran yang akurat. Bahan-bahan ya seperti 400 gram nasi merah, 200 gram singkong. Nah, itu merupakan contoh bahan dan alat. Yang selanjutnya, urutan langkah secara rinci per tahap. Ini merupakan bagian dari langkah atau bagian cara membuat dari bubur manado tersebut. Nah, yang pertama, didihkan air, masukkan berutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil yang ser dan serai, aduk sampai bubur mengental. Merupakan langkah atau cara-cara membuat bubur Manado. Ya, yang terakhir, bagian lain perkenaan pada keuntungan dan ucapan selamat. Mudah, murah sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasi. Selamat mencoba! Ini merupakan contoh penutup, nah, contoh penutup dari teks prosedur ya. yang intinya dari keseluruhannya mudah dan murah dan sekaligus sehat. Yang selanjutnya prosedur cara melakukan ya yeah. dalam kali ini cara melakukan seperti cara contoh kali ini adalah cara melakukan cuci tangan yang kemarin cara melakukan mematikan komputer terus ada lagi cara memainkan gitar nah, itu merupakan salah satu contoh prosedur cara melakukan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Itu merupakan bagian judul. Pengantar umum sebagai penanda yang akan dibuat atau dilakukan atau dan motivasi, yaitu tujuannya atau disingkat tujuannya seperti setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Merupakan bagian tujuan atau bagian pembuka atau bagian inti dari kenapa melakukan prosedur ini. Yang selanjutnya langkah seperti tadi. Tapi ini merupakan langkah bukan alat dan bahan. Karena langkah merupakan ini ya. Ini kan cara-cara bukan cara membuat tetapi cara langkah-langkah selanjutnya ya, langkah-langkah satu basahilah bahas, bahasa tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir yang terakhir gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutupkan hingga air berhenti mengalir merupakan langkah-langkah dan harus urut dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir yang terakhir penutup bisa bersifat tidak wajib. Dengan demikian, peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit, selamat menyongsong hidup sehat. Nah, itu merupakan bagian penutup. Ini bisa ada atau bisa tidak karena itu merupakan bagian penutup. Biasanya di akhir teks prosedur. Nah, selanjutnya Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur A, penggunaan kalimat perintah. Pernyataan Anda perlu mem memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, itu merupakan pernyataan. Jika perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor, seperti materi yang kemarin yang telah anak-anak screenshot itu merupakan contoh yang kemarin. jadi kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. ciri-ciri kalimat perintah intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. jadi seperti ini. posisikan tubuh sejajar dengan monitor. nah ya, itu Intonasi dengan naik diakhiri dengan tanda seru, biasanya yang ketiga ciri yang ketiga: kalimat perintah menggunakan pola inversi atau dengan menyuruh. Nah, berarti kamu ingin apa? Seperti menyuruh yang keempat, biasanya menggunakan partikelah ataupun kan. Nah, dalam contoh yang tadi, posisikan nah, itu merupakan ciri kalimat perintah atau aduklah. Itu juga kalimat perintah atau masukkanlah nah, itu kalimat perintah. B. Penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Instruksi atau paduan dapat diberikan dalam bentuk pasif. Jika kalian ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana suatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya seperti yang di bawah ini aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, kalau proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, berarti ini enak yang mana? Kalau dibaca yang pastinya yang di bawah karena ini merupakan peringatan atau bentuk pasif dari sebuah kalimat. C. Penggunaan kriteria atau batasan Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya Tanpa batasan, seperti contoh ini Tanpa batasan, angkat kaki kanan Berarti kan, angkat kaki kanan cuma angkat kaki bisa Angkat kaki sedikit atau tinggi atau rendahan bisa Dengan batasan Angkat kaki kanan setinggi lutut Berarti angkat kaki setinggi lutut Dengan batasan Lebih terperinci Angkatlah kaki kanan dua kali Dan pada hitungan Empat bertepuk tangan Itu dengan batasan yang lebih Terperinci Contohnya Goreng hingga kecoklatan nah, Berarti jika kamu menggoreng gorengan, pastikan gorengan itu sampai berwarna coklat. Masukkan santan setelah daging empuk. Ya, berarti memasukkan air santan setelah kalian melihat daging itu empuk. Letakkan monitor sejajar dengan mata. Berarti jika kamu melihat layar, berarti layar itu harus sejajar dengan mata. Gunting serong membentuk segitiga sama kaki. Berarti kamu harus menggunting sebuah kertas segitiga sama kaki. Belah menjadi tiga bagian sama besar. Jika kamu memiliki roti, maka roti itu harus dibelah tiga bagian dan harus besarnya sama. D. Penggunaan kata keterangan cara. Keterangan alat dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Keter kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain. atau adjektiva kata sifat adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Yang pertama, keter keterangan cara adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, contohnya dengan atau secara. Contohnya seperti di bawah: "Bungkuslah adonan dengan rapat, ya. talikan rafia dengan cara menyilang, minum cairan tanpa diadu, bunyikan secara serentak semua gendang itu." merupakan keterangan cara. Berarti kamu membungkus adonan itu harus dengan rapat. Jika tidak rapat, maka adonan itu akan tidak mengembang. Itu contohnya. Yang selanjutnya keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan titik-titik-titik menggunakan titik-titik-titik dengan menggunakan titik-titik. Ya, contohnya seperti para penebang kayu menebang dengan ger- gergaji mesin. Berarti para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin, dan itu sangat jelas keterangan alatnya berarti gergaji mesin. Yang selanjutnya keterangan syarat. Keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadi suatu peristiwa. Jika, berarti keterangan syarat ditandai dengan kata jika. Contoh, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Malam ini adalah bukan malam hari tapi malam itu ini bahan salah satu bahan baku untuk membuat batik ya yang satunya jika gula terlalu banyak akan cepat gosong jadi dengan kata jika atau bisa dikatakan dengan keterangan syarat keterangan tujuan Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Berarti malam atau bahan pembuat batik ini jangan panas-panas supaya tidak merusak kain. Berarti jangan terlalu panas dalam dalam membatik atau jangan terlalu panas bahan malam itu keterangan derajat atau kuantitas kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya contoh setelah dicelup angkat kain secepatnya ya contoh ini seperti berarti kamu setelah mencelup kain maka kain itu harus cepat-cepat Diangkat Atau Seperti ulangi gerakan Tiga kali Berarti kamu harus mengulangi gerakan Mencuci tangan itu sebanyak Tiga kali Keterangan akibat Kata keterangan ini Menambahkan keterangan akibat Yang ditimbulkan dari sebuah Peristiwa atau kegiatan Biasanya Katanya hingga akibatnya sehingga sampai menjadi contohnya goreng adonan hingga kecelokatan ulangi kegiatan sampai bahan habis berarti jika kamu menggoreng adonan akibatnya menjadi coklat atau matang gorengannya tuh E. Menggunakan kalimat saran atau larangan teks prosedur membantu pembaca agar selamat, aman, dan hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata atau fase hubung, contohnya, sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika sebaiknya penekanan untuk hal-hal diperhatikan dalam teks paduan atau instruksi sering diberikan pada bentuk kata kerja perintah atau dengan Anda sebaiknya atau pilihan saran atau kamu harus pernyataan keharusan penekanan ini juga dinyatakan dengan cara berikut jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher atau contoh lain kecuali jika kamu melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Dalam artian lain, kamu harus melakukan olahraga ini secara perlahan agar tidak membahayakan otot leher gitu. Yang selanjutnya, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur akhiran i di jika objek pada kalimat tidak bergerak akhiran kan dipakai pada objek bergerak seperti lumuri loyang dengan mentega berarti loyang itu tetap diam tetapi kamu mengoleskan mentega dengan menggunakan spatula atau menggunakan sendok Contoh selanjutnya, lumurkan mentega pada loyang. Loyang, loyang ini, jika loyang ini berputar, atau kamu menggunakan media loyang. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini Bapak ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Semoga Allah paring manfaat dan barokah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh